Si Spindle 383. Boleh. Spindle 383. Oke. Dan vaksin ini kasih vitamin aja itu ya Pak ya. Sini Dok Agus, sudah suhunya udah bagus tinggal di sini. Takutnya nanti overdosis malah ada kebanyakan. Siapa kali itu? Oh, ibu ada unyil benar. Iya ya, kan. Tapi udah. Udah selesai. Sudah selesai. Ada berapa pecinya? Ada siapa? Ada ya. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apain, Ge. Enggak ada apa-apain. Lihat banyak begini. Iya. Ibu pilihan ada di tadi pagi ya Pak. Yang lainnya enggak ada. Ya, siap tuh kita kasih dulu ya Pak. Terserah Ibu pilihan ada di Ada 6. Ada 6. Iya, alhamdulillah. 6. Oke, Pak, tanggapan Bapak mengenai vaksin gratis ini bagi seperti apa, Pak? Alhamdulillah ini sangat bagus sekali ya, terutama bagi kami yang sangat peduli dengan kesehatan. Ini kan kalau vaksin kan kadang-kadang harganya juga lumayan ya. Nah, dengan ada kesempatan kayak gini, kami sangat berterima kasih. Ini positif sekali kami manfaatkan sehingga ada 6 kucing kami bawa semua nih kali terakhir, ini. Terakhir, Pak, harapan Bapak dengan adanya kegiatan seperti ini? Mudah-mudahan bisa lebih diperbanyak lagi dan masyarakat juga bisa manfaatkan ini sehingga kita bisa bisa menjaga kesehatan daripada binatang dan kita juga gitu.
Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Siapa kak? Iya, yang pakai baju hitam. Vaksinasi gratis untuk rabies. Vaksinasi gratis ini atau vaksinasi rabies ini biasa kita laksanakan setiap tahun secara rutin dalam rangka Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Kurang lebih 322 ekor kucing, ada 13 anjing, juga ada kera. Tapi kelihatannya masyarakat terus berdatangan untuk bisa melaksanakan vaksinasi rabies secara gratis ini. Kita sudah menyiapkan kurang lebih 2.000 dosis atau vaksin untuk rabies ini. Insya Allah untuk kegiatan rabies ini kami tetap mengantisipasi bahwa rabies di Tangerang, di Kabupaten khususnya, itu harus dalam keadaan zero. Cukup? Aman. Ya, aman ya. Nggak usah ada pertanyaan lagi. Aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.